Pada hari Jumat 30 Oktober 2020 di Gerbang Tol Cikunir 2, jajaran Dirlantas Polda Metro Jaya melakukan kegiatan Operasi Zebra Jaya 2020. Kegiatan ini diisi dengan kegiatan simpatik pembagian sembako berupa beras dan pembagian masker kepada pengguna jalan, khususnya kepada pengemudi truk dan kepada angkutan umum. Pada hari Jumat tercatat polisi membagikan sebanyak 20 ton beras yang akan dibagikan di 5 titik gerbang tol. Salah satunya di Gerbang Tol Cikunir 2, Pasar Rebo, Tanjung Priuk, Kamal, dan Cililitan. Tak hanya itu, Satlantas Polres juga melakukan kegiatan simpatik yang sama berupa pembagian sembako dan nasi bungkus di lingkungan masyarakat. Semua kegiatan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Operasi Zebra Jaya 2020 untuk memberikan kegiatan simpatik kepada masyarakat. Pada hari ini, kami jajaran di Satlantas Polda Metro Jaya melakukan pembagian sembako berupa pembagian beras sebanyak paketnya 5 gonggang, sebanyak kurang lebih 4.000 paket pada hari ini di seluruh wilayah Polda Metro Jaya. Jadi kurang lebih hari ini kita bagikan sebanyak 20 ton beras. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jeff Didan Bagus, Tribrata TV, salam Tribrata.